Kita ke informasi showbiz, di mana jubah merah yang pernah digunakan oleh Keanu Reeves. Jubah merah Superman ini ternyata laku dijual seharga $193.000 Amerika Serikat atau setara dengan 2,8 miliar rupiah. Dengan nilai ini pun jubah merah berlogo Superman ini pernah digunakan dalam film berjudul sama pada tahun 1978 ini mencatatkan rekor sebagai properti pahlawan super termahal yang pernah dilelang. Sebuah surat yang menyatakan keaslian jubah ini juga disertakan dan ditandatangani oleh bos DC Comics saat itu, Saul Harrison. Selain jubah Superman, sejumlah memorabilia lainnya juga turut dilelang seperti jam saku Andy Warhol yang terbuat dari emas putih 18 karat, laku yang seharga $10.240 Amerika Serikat atau 143 juta rupiah. Serta sepasang lukisan cat minyak Frank Sinatra lengkap dengan tanda tangan Frank Sinatra yang laku masing-masing seharga $75.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1 miliar rupiah dan $21.250 atau setara dengan 297 juta rupiah.